tahun yang lepas. Memang mudah menjadi ahli politik untuk mendapat kuasa memainkan emosi. Saya kalau nak main emosi mudah lah. Saya jadi macam Hisham Jalil. Dia duk melalak sekarang ni. Marilah berdebat dengan saya. Kau ni siapa? Paling kurang kalau nak berdebat ke apa, biarlah jadi pemimpin parti dulu. Saya bila berdebat dengan ahli parlimen Baco, saya berdebatlah sebab dia dicalonkan oleh Perikatan Nasional. Dia ahli parlimen dan keputusan parti dia mencalonkan dia. Walaupun dia, kau nak kira junior daripada jawatan daripada saya, saya tak ada masalah. Ni masalah ni Hisham Jalil, ni hantu raya tidak berparti. Dia tak ada apa-apa. Cuma sekarang ni PAS ambil kesempatan lah. Oleh kerana PAS juga tahu bahawa sebenarnya sokongan kepada PAS itu sudah tepu. Dia dah dapat yang itulah. Dia tak boleh lebih daripada orang dia dah. Sekarang ini dia cuba mengadu domba anggota-anggota UMNO supaya mengundi dia. Jadi cara dia macam mana? Kalau nak letak dia saja susah. Jadi dia ambil lah bekas-bekas UMNO ni. Dia ambil Anwar Musa, dia ambil Nur Omar, dia ambil Hisham Jalil. Hisham Jalil kot sekarang ni tengah cari tempat untuk bertanding lah kot. Jadi akhirnya kalau saya nak ambil jalan mudah, jadi macam Hisham Jalil tu lah. Asalkan aku dapat satu kursi dan cukuplah aku boleh jadi ahli parlimen sebelum aku mati. Dan inilah yang saya rasa kita perlu mula di Sungai Bakar. Bahawa kita kena sampaikan kepada pengundi-pengundi atas pagar, terutamanya yang Melayu yang muda, bahawa emosi tidak pernah bawa makanan atas meja. Emosi tak selesaikan soal air. Emosi tak selesaikan soal infrastruktur. Emosi tak buka lebih banyak universiti untuk anak kita. Emosi hanya bagi kelebihan kepada ahli politik yang jadi wakil rakyat saja. Kita emosi, dia menang, dia dapat pencen. Yang ke bawah ni macam tu lah. Sebab itu saya kata, saya yakin sebenarnya perubahan itu bermula bibit ke bibit kerana Allah dah tetapkan manusia ni naluri dia macam mana. Dan telah berlaku berkali-kali di seluruh dunia. Negara yang buat keputusan besar akibat kena bakar emosi, dia tak lama, 5 tahun, 7 tahun lepas tu dia menyesal balik, dia pusing 180 darjah. Dia buang semua bila dia sedar bahawa sebenarnya emosi itu memerangkap dan menyusahkan. Tapi 7 tahun ni, kalau konservatif ni 9 tahun daripada United Kingdom menjadi kuasa besar dunia, sekarang bandar-bandarnya sekarang dikenali sebagai bandar sampah. Yang itu yang saya tak nak berlaku kepada pengundi-pengundi di Sungai Bakar. Yang sokong PAS, silalah. Kalau saya jadi PAS pun saya sokong PAS. Sebab saya masuk parti itu atas kepercayaan saya kepada perjuangan sesuatu parti itu. Sebab itu kita masuk parti itu, kita pun sokong dia. Yang masuk PKR adalah sebabnya. Yang UMNO adalah sebabnya. Tapi kita ni kumpulan minoriti dan tanggungjawab parti untuk meyakinkan yang atas pagar, kalau kami diberi amanah untuk jadi wakil rakyat, macam mana pendirian dan pendekatan kami ini akan bawa keselesaan dan menyelesaikan masalah kamu. Sebab tanggungjawab nombor satu adun Cikgu Johari adalah menyelesaikan masalah rakyat. Dia nak pergi kat mana lagi? Kalau dekat Sungai Bakar ni, dia nak pergi jumpa siapa lagi? Dia jumpa adun lah. Ada longkang pun dia jumpa adun, lalat ke semua, itu kerja adun lah. Tapi kalau jumpa adun, contohnya pergi jumpa adun, adun kata, minta maaf lah, saya tak boleh buat apa-apa sebenarnya.
Sebab saya pembangkang, saya kerja membangkang je lah. Pergi jumpa lagi kita macam ni nak minta bantuan. Oh tak boleh sebenarnya, sebab saya pembangkang. Jadi saya gaji yang saya dapat tu untuk saya dan kawan-kawan saya. Saya tak ada duit nak bagi. Minta maaf lah. Jadi itu pilihan-pilihan yang perlu dibuat oleh pengundi-pengundi di Sungai Bakar. Memang mudah menjadi ahli politik untuk mendapat kuasa memainkan emosi. Saya kalau nak main emosi mudah lah. Saya jadi macam Hisham Jalil. Dia duk melalak sekarang ni. Oh marilah berdebat dengan saya. Eh kau ni siapa? Paling kurang kalau nak berdebat ke apa, biarlah jadi pemimpin parti dulu. Saya bila berdebat dengan ahli parlimen Baco, saya berdebatlah sebab dia dicalonkan oleh Perikatan Nasional. Dia ahli parlimen dan keputusan parti dia mencalonkan dia. Walaupun dia kau nak kira junior daripada jawatan daripada saya, saya tak ada masalah. Ni masalah ni Hisham Jalil, ni hantu raya tidak berparti. Dia tak ada apa-apa. Cuma sekarang ni PAS ambil kesempatan lah. Oleh kerana PAS juga tahu bahawa sebenarnya sokongan kepada PAS itu sudah tepu. Dia dah dapat yang itulah. Dia tak boleh lebih daripada orang dia dah. Sekarang ini dia cuba mengadu domba anggota-anggota UMNO supaya mengundi dia. Jadi cara dia macam mana? Kalau nak letak dia saja susah. Jadi dia ambil lah bekas-bekas UMNO ni. Dia ambil Anwar Musa. Dia ambil Nuh Omar. Dia ambil Hisham Jalil. Hisham Jalil kot sekarang ni tengah cari tempat untuk bertanding lah kot. Jadi akhirnya kalau saya nak ambil jalan mudah, jadi macam Hisham Jalil tu lah. Asalkan aku dapat satu kursi dan cukuplah aku boleh jadi ahli parlimen sebelum aku mati. Lepas tu mainlah cerita, walaupun tipu bohong apa main cerita, asalkan kita bakar emosi orang Melayu yang majoriti ni, benci semuanya, asalkan aku dapat jawatan. Boleh seri-seri, tak susah. Tapi kita dah tahu juga bahawa mana-mana masyarakat yang kalau keputusan politik itu untuk jangka masa pendek dipengaruhi oleh emosi yang membuat-buat, tak lama lepas itu mereka akan, pengundi sendiri akan merasa bahawa eh sebenarnya ni yang kita duk marah-marah, duk benci, duk ludah tiap-tiap hari ni, tu yang saya kesian ni. Ni tengah menonton ni banyak ni. Ni yang korang duk maki hamun, kau ingat korang maki hamun ni kerajaan jatuh ke? Bukankah lebih baik kau pergi mengaji Quran ke apa? Setakat kerana benci, kerana dulu parti aku patut jadi kerajaan persekutuan, tapi sebab tak cukup jumlah sampai sekarang tak jadi kerajaan. Jadi tiap-tiap hari kena maki hamun, emosi ni tak. Kerja dia pergi media sosial maki hamun. Kami ni tak luak pun, tak ada beza pun, dan kita tak ambil pot pun sebab kita banyak kerja lain. Tapi kamu kalau hidup orang kita tiap-tiap hari dengan kebencian, ada masalah kita. Sebab itu saya kata ahli politik kalau kerja dia memainkan emosi macam itu, ada had dia sejauh mana dia pergi-pergi. Sama yang berlaku seperti parti konservatif yang akan kalah besar, parti-parti lain yang main emosi macam itu pun, dia akan sampai satu masa yang mana pengundi atas pagar mula tanya, sebenarnya kita masuk mengundi ni untuk apa? Untuk marah-marah ke? Apa kita boleh dapat? Dan saya ingat itulah yang sekarang ini ada bibit-bibit sedang berlaku di Sungai Bakar. Sebab masuk tahun 2022 pilihan raya umum, ayatnya ialah tolak DAP, tolak Parti Liberal, tolak Anwar Ibrahim, bagilah undi kepada Parti Melayu kerana tak kisahlah kita boleh buat kerja ke tidak, selesai ke tidak, paling kurang kita Islam. Ayat tu PRU 2022 ada kesan, ada kesan, jadi dia menang. Tapi tak cukup jumlah untuk buat kerajaan. Sudah
Jadi dia panjangkan lagi permainan itu, masuk pula pilihan raya negeri yang lepas. Ayat dia dia tukar sikit. Dia kata masih ada masa untuk kita jatuhkan kerajaan ini, bagilah undi kepada kami. Kalau kami menang besar di Pulau Pinang, di Selangor, di Kedah, maka Anwar Ibrahim akan berjaya dijatuhkan. Tak jatuh pun sekali-sekali. Sampai sekarang Anwar Ibrahim akan kekal jadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Yang totok dia tu tetap katik. Tapi yang atas pagar, yang bagi undi dalam PRU 2022 PRN, yang rasa aku pun makna juga tengok Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Kot-kot ada. Dia macam Siti Khadijah, dia nak makna sangat tudung kan. Ada orang yang macam itu. Jadi untuk satu pilihan raya 2022 pilihan raya negeri itu, ada pengundi-pengundi yang macam itu yang dia bagi. Tapi setiap hari pengundi atas pagar ni, dia bukan peduli sangat pun parti mana. Dia tahu hidup dia mesti berjalan dengan baik. Dan kalau duduk di Sungai Bakap, cerita dia cerita apa? Cerita lalat. Cerita lalat, cerita air, cerita jalan, cerita kerja. Tiap-tiap hari, akhirnya pengundi atas pagar akan tanya, sebenarnya kalau aku undi pembangkang ni, dia boleh buat apa sebenarnya ni? Masalah air, kena minta kerajaan persekutuan juga, sebab dia mesti ada pelaburan kerajaan persekutuan untuk bawa air daripada selatan Perak naik ke utara. Jalan pun kena minta kerajaan persekutuan, sebabnya masalah itu bermula daripada arus lalu lintas di lebuh raya utara selatan yang memang sesak. Tak selesaikan yang itu, dia melimpah sampai masuk ke dalam. Macam mana jalan pun selagi tak selesai dekat lebuh raya utara selatan, tak selesai kat dalam. Saya berharap insyaAllah doa kita, Sungai Bakap menjadi titik mula bertukarnya masyarakat kita yang meletakkan kewarasan dan juga kebajikan dan juga menggunakan akal melebihi emosi. Kerana kalau menang di Sungai Bakap, itulah maksudnya isyarat yang dihantar oleh pengundi-pengundi atas pagar di Sungai Bakap, bahawa selepas api emosi ini dibakar, hangus dah ni, terbakar ni dalam 2-3 tahun yang lepas, akhirnya common sense prevails. Common sense prevails di Sungai Bakap, bahawa akhirnya yang penting ialah untuk kita, untuk anak kita, untuk masyarakat kita, kita pilih wakil kita, parti kita yang boleh menyelesaikan masalah-masalah, bukan semata-mata kerana sakit hati. Kalau sakit hati nak berubat, jumpa Abang Rani Kulo. Saya yakin boleh selesaikan segala masalah sakit hati yang ada. Saya kalau sakit hati ke bengang, saya baca posting Abang Rani, mesti selesai punya. Jadi dengan itu, saya sebelum saya balik ke Kuala Lumpur, saya ada jemaah menteri esok. Kemudian petang esok saya datang balik untuk grand finale. Saya nak jemput ikan tenggiri, ikan siakap kita, undi Cikgu Johari demi Sungai Bakap kita. Saya nak jemput Cikgu Johari untuk menutup ceramah kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.